peta destinasi wisatanya di Pantai Madasari ini, ada titik-titiknya. Tuh yang mau main. Paling ujung ada Muara, Patuburan, Manggar Kalapa, pintu masuk, Garam, panggung terbuka, Dengan, Warung, Karang, Batu, Legok, Pandan, nih Seberotan yang tadi. Nah, sama Balai Kambang. Ya, nih petanya di sini. Nah, yang mau camping di sini ya, guys. Nanti kita selipin video kita camping ya. Nah, campingnya di belah situ kemarin. Di sini bersih banget. Ada pengelolanya kayaknya, ada tempat-tempat sampah tuh di sini. Ya. Sampai ke ujung sana. Ini tepat banget di pinggir pantai. View-nya view pantai. Jadi kita lebih nyantai kalau di pantai gini. Tapi nggak panas kalau di sini, kalau malam-malam tidur juga nyaman banget. Ya. Kelapa dulu di sana. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Ada spot bagus nih di sini kalau yang mau camping di Madasari. Tapi sayangnya ke sini nggak bisa masuk mobil ya. Kalau mobil parkir di depan, parkir di depan itu masuk area masuknya tuh lewat situ, ada toiletnya juga, toilet bersih ya. Di situ. Itu apa Kang, musola ya? Iya, musola. Ah, ada musola, ada itu juga toilet di situ. Areanya nih asli. Ini bagus banget. Langsung nanti katanya di sebelah sana ada sunrise ya. Tadi lihat videonya yang sunrise dari satu, mantap banget. Yuk kita lihat ada satu tempat camping lagi, kita ikut ke sana ya. Loh. Paling di sebelah sana ada toilet. Oh, toilet di sebelah sana udah ada ya. Ini areanya, wah gila, ini mantap sih. View-nya view laut lepas nih kalau di sini nih. Samudra Hindia, Kang. Samudra Hindia ya. Hanya berapa langkah dari pantai nih? 10 langkah. 10 langkah dari pantai ke bibir air tuh paling 20 meter. Oh, ini ada yang lagi cari lobster. Oh, itu cari lobster di sana ya. Oh, ada yang renang pakai ban. Oh iya, renang cari pakai ban itu cari lobster di situ. Oh iya tuh. Cari lobster di situ ya. Wah, ke sana pemandangan ya, batu-batu itu. Nah, kita bisa naik sampai atas sana. Oh, sampai yang tadi ujung yang di tenda itu yang Di sana. Oh, harus pakai mobil ke sana muter. Jadi nanti oh, bukan keluar, masih di sini. Bukan keluar, masih di sini. Oh, pakai drone bagus ya. Shoot ke sana. Di situ bagusnya kalau sore, jadi nikmatinya kayak punya kursi-kursi dari angin atau kursi. Iya. Sambil ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi di sana ya. Mantap ya. Mantap. Tempat yang secret ya, secret beach. Nanti kita kesini ya. Tapi next kita di tempat sana dulu. Nanti next kita kesini lagi. Ya, kita diajak ke sana, guys. Kita diajak ke Muara mau lihat-lihat. Itu ombaknya bagus banget ya.
Yo, kita naik ke sini tadi ya. Ke pasir, ngewins ke pohon kelapa. Tuh, pohon kelapa. Let's go. Yo. Guys, ini namanya Pantai Sebrotan. Soalnya di sana ada itu tuh. Kalau surut air nggak kesini, ada itunya tuh. Ada kayak batu penahannya. Sarang di tengah tuh, di Sebrotan. Kelihatannya ada tebing. Ada tebing di tengah laut. Ini kalau surut nggak ada airnya di sini. Tuh, ada tebingnya tuh. Tuh. Jadi ketahan dulu sama itu. Tuh, ini ada ombak nih kita lihat. Tuh. Tuh. Ya, ke Pantai Sebrotan. Bagus banget ininya. Sebelahnya langsung ke nelayan ya. Dari sini berangkatnya nelayan ya. Nelayan dari sini ke Sebrotan. Yuk sekarang kita naik ke atas ya. Kita lihat pemandangannya bagus dari atas. Yuk, ayo naik. Naik, ayo naik. Wah, tinggi ya, terjal ya deh ya. Sebenarnya ada yang lebih bagus. Oh, ada jalur trekkingnya ke situ. Ini jalan pintas ya? Jalan pintas langsung ke paling ujung. Ini? Yang mana? Nah ini nih. Oh, yang ini ngelilit ini, yang lilit ini. Kalau itu tutup, udah. Selama jadi mahal. Oh, pohon kiara ya, sampai atas sama itu. Oh, pohon kiara. Oh, masih lumayan ya, jauh juga. Di atas ada pemandangan laut lepas. Pemandangan laut lepas ya, mantap. Mana Kenzo mana? Yo Kenzo, udah capek belum? 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 Siap. Kenzo udah capek belum? Waduh, gimana dong? Desa mau tunggu di sini aja? Tuh lihat lo, laut lepas. Oh itu tempat yang tadi kita ke camping di sana ya? Oh bukan? Kenzo pinter ya. Sini mau dipegangin. Oh, tongkat yang beli di Decathlon nih harusnya ya. Tuh lihat. Wah. Bagus ya. Bagus enggak, Cok? Wah. Bagus banget. Itu? Biasa jatuh. Yuk kuat-kuat, gak apa-apa. Sini udah sampai, yuk. Udah sampai kok malah jatuh ya. Wah bagus banget ya coy ya. Eh pegangan. Karang di bawah tuh. Kita di antara karang-karang. Oh, Cok, pelan-pelan, Cok. Wah, ini pemandangannya benar-benar benar-benar bagus nih. Awas karang, Cok. Awas pegangan yang erat ya. Nih, sama Papi dipegang tangannya. Tuh, gini. Kamu kayak gitu. Ya. Cok. Yap. Iya. Loncat. Wih. Itu kemana itu? Gila keren banget nih. Asli. Asli ini bukan kayak di Jawa Barat nih, kayak di mana nih?
kayak di Bali. Kayak di Bali nih. Bersih banget airnya. Yo, ikutin ya, ikutin ya. Ya, sip. Sip, ikutin. Wah. Bagus banget ya, Cok, tuh liatin sini nih. Pohon apa ini? Pandan. Oh, ini teh pandan. Oh, kenapa kayak yang buah honje-honje gitu kata si itu mah? Oh, pandan laut merenya. Wah, bagus banget nih. Wow, lihat Cok. Wow, tuh. Wah, mantep banget. Ini ada buahnya. Wah. Lihat bagus banget ya lautnya. Laut lepas. Samudra Hindia ini. Iya. Tuh, enggak ada pulau-pulau. Laut lepas. Oh, lautnya luas, bagus ya. Cece mau ngajak orang-orang ke sini biar rame. Gimana ngajaknya? Malah gitu-gitu. Ayo ke sini yuk. Bagus nih, gitu dong. Ayo ke sini. Bagus nih. Ada apa aja di sini? Perahu, mana perahunya? Oh, itu di sana perahunya. Oh iya ya. Kecil enggak kelihatan. Nih guys, asli ini seriusan. Ini sih Bali kayak semacam Bali ya. Tuh, tebing-tebingnya, warna-warnanya ya. Kalau mau yang orang Jawa Barat jangan pengen jauh-jauh, ke sini aja. Di Madasari banyak tempat wisatanya. Ya. Yuk kita pindah lagi ke tempat lain yuk. Masih di Madasari ya, guys. Ikutin terus. Ini kalau mau mancing bisa guys, ikan apa, Kang? Ikan bawal, barakuda. Berapa kiloan di sini dapatnya? Kemarin orang Madasari itu ada yang dapat 25 kilo. 25 kilo satu ekor? Iya. Pokoknya wah, kurang lebihnya 5 jam mancingnya. Di sini ya. Wah, mantep. 25 kilo. Kue. Oh, tongkol kue ada ya. Yang mau mancing bisa ke sini. Sendirian dulu, papi enggak bisa pegangin, Cok. Ya. Nah, yang kayak gini mah Caca udah sering di gunung juga ya. Ini kan di pantai, sama aja sama di gunung ya. Sama enggak Cok kayak di gunung?
Sama kalau karang-karang Cece takut ya tadi ya. Kenapa tajam? Kenapa takut? Takut jatuh ke laut ya? Cece takutan ke yang tinggi atau takut yang laut? Takut yang tinggi. Peganglah sini. Papi yang pegangin. Cocok. Papi yang pegang Cocok, pegang. Wah, terjal ya. Sini, Cok. Ini airnya bening banget loh, guys. Ini airnya bening banget loh. Gila nih. Bening banget airnya. Ini airnya segimana, Kang? Air betis? Sekian? Yang turun, Mas. Lewat mana ya? Ini mah asa jagung lu ieu mah nya. Ya, bisa ieu ya, ayeuna. Sok we, saya we. Tuh. Ini air sungai ketemu sama air laut di sini nih. Cobain, kasih nengah ya. Kasih, bayar tawar masih. Nanti kita coba yang di sana ya. Oke. Airnya, air tawar. Dingin. Enggak, dangkal, masih dangkal. Enggak ada yang dalam, enggak ada. Seneng ya? Seneng. Dingin airnya. Ada ininya. Ada. Ini namanya Muara ya? Iya, Muara. Ini spot paling ujung di Madasari ini. Oh, Madasari paling ujungnya ini. Iya. Ini spot paling ujungnya Madasari. Tuh, air laut campur di sini.
Ya, yang ini masin. Asin. Asin. Itu tawar ini asin, nyambung padahal. Ya. Asli asin ini. Asin. Ini pertemuan air tawar sama asin nih. Iya. Bahaya buat berenang ya? Iya, bahaya. Soalnya ini langsung ke laut lepas. Kalau masuk arah ke sana ya? Iya. Ini kalau jalannya bagus, dari sini paling 10 menitan ke Pantai Batu Karas. Pakai kendaraan. Nah itu batu payung. Banyak ikan, banyak lobster di sana. Agak jeruk. Oh, ya. Kena ombak. Oh, kena ombak. Waduh, jadi dalam ya kena ombak. Nanti tungguin ombak air pusaran tuh. Tungguin balik ke sana airnya. Baru kita nyebrang. Tuh, lagi masih masuk ke dalam. Payau. Oh, air cair datang nih. Ayo. Wah, balap sama air tuh. Datang. Ya, naik. Aduh. Air besar. Aduh, capek enggak, Denzel? Capek, Dek. Denzel mah kenyang, lebih makan sosis 2. Aduh, capek, Dek. Oh iya, Denzel tuh capek tadi jalan, jadi makan sosis 2 ya. Nah, ini muara ya, titik paling ujungnya Pantai Madasari, muara ini. Ini airnya tawar, itu airnya asin, tadi aku minum. Nah, ini masih tawar. Ya. Biasanya payau, bukan? Mm-mm. Ya, ini tuh tawar belah sini. Anak-anak kalau main di situ enak, anget airnya. Yuk. Sore-sore, kalau jam segini mah panas kejepret. Ya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga yang mau ke cari-cari laut yang masih sepi, yang pemandangannya bagus, bisa kesini ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, guys. Dadah. Wah, bagus ya pemandangannya ya. Oh, bagus banget ya. Bagus banget ya. PT Mamano Property Group, keluarga besar.